Halo teman-teman, jumpa lagi bersama saya si pekerja sawit. Oke teman-teman, hari ini kita membuat kerokan pokok sawit. Nah, dari egrek bekas. Ini dia egrek bekas yang sudah putus. Kita manfaatkan menjadi kerokan. Ini sangat direkomendasikan buat petani sawit yang masih kecil pohonnya ya teman-teman. Nah, mantap ini teman. Kita manfaatkan, jangan dibuang kalau egrek putus seperti ini. Sayang teman-teman. Kalau bisa dimanfaatkan, kenapa harus dibuang? Betul gak? Oke, saksikan terus teman. Seperti ini dia, pertama-tama letakkan seperti ini teman. Seperti ini. Ini ya, ini nanti kita bikin gagangnya nanti teman. Ini kolongannya ini. Nah, ini ada besi ini, kita tekukkan itu gagangnya seperti ini teman. Tuh. Kita bagi dua dulu. Cikok bagi dua, cikok bagi dua. Ya teman. Nah, lalu kita bengkokkan. Seperti ini. Lalu bengkokkan nanti seperti ini. Ini ternyata kurang panjang ini teman-teman besinya. Tapi enggak apa-apa, kita pukul pakai martil. Ini dia martil kita teman-teman. Gini kan? Tahu kan di kali sini harus sambung nih. Tantangan. Nah, seperti inilah dia, teman-teman. Pas jaraknya. Pas. Atau dibuang ini keberatan. Iya kan? Nah, seperti ini lagi teman-teman. Pas kan? Untuk gagangnya sini. Bebasin kan? Las lagi kan? Ya teman-teman, seperti ini kita las. Dicerit-cerit dulu. Yang kau betul kari juga. Susah caranya teman-teman. Nah, seperti ini tadi teman-teman. Nanti kita akan narik besinya. Nah, mantap teman-teman, nampak? Nah, oke, nampak dong. Baru kita gelas gagang ya, seperti ini. Ini baru bukan ini.
Bos dibuang ya sebagian kan, berjam berat. Ini kita buang aja sebagian teman-teman ini ya, keberatan. Oke. Panjangnya kayak mana ya? Kira karena kalau berapa nanti keginian ini sama jongjong gak di jongjong mau lewat pintu padahal di belakang ini tadi bet. Teman-teman, nah seperti inilah dia jadinya teman-teman, mantap. Kita tarik ini untuk membersihkan rumput. Sangat mudah teman-teman, sangat bermanfaat semua teman-teman. Inilah dia. Sangat mudah bikinnya kan? Ini teman-teman. Oke teman, seperti itulah sarannya. Terima kasih.